Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi yang sudah menerima pendaftaran yang kami lakukan pada hari ini. Memang masih ada bukti-bukti yang belum ya kami ajukan, tapi malam ini insya Allah kita akan lengkapi bukti-bukti yang belum sempat ya kita binding ya, belum sempat kita bundel pada hari ini. Jadi insya Allah malam ini kita akan dilengkapi dan kita akan siap untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan oleh MK. Nah, saudara-saudara, permohonan kami cukup tebal, itu 151 halaman. Ya, itu belum disertai dengan, belum termasuk bukti-bukti, ya, dan lampiran yang lain. Tentu ada positas, seperti biasa, ada petitum. Nah, saya ingin menjelaskan beberapa hal secara sangat umum, karena secara detail nanti akan kita sampaikan pada persidangan di MK nanti. Pada intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya, telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan terakhir oleh DKPP. Tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini. Saya ingin menunjukkan semacam apa ya, ya indikasi. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu, dan memintakan KPU untuk mengadminister menyelenggarakan pemungutan pemungutan suara ulang seperti yang kami minta. Nah, saudara-saudara, ini intinya yang kami minta. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi. Ya, karena menurut saya kita dalam satu momen ya, yang sangat menentukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bersejarah bernegara ini. Kita ini mau membawa bangsa ini kemana? Kita ini mau membawa negara ini kemana? Demokrasi itu penting, supremasi hukum itu penting, konstitusi itu penting, dan kita tidak ingin itu diinjak-injak. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya? Nah, kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya? Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90 salah satu ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MKMK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak.